antara hadirin baik yang ada di makam ini maupun juga yang mengikuti secara Zoom di mana pun juga berada. Hari ini kita ditinggalkan ulama perempuan papan atas, bahkan yang teratas itu di Indonesia. Maka itu yang berduka adalah bukan saja kami dari pihak keluarga, bukan saja dari IIP, bukan saja dari UIN atau keluarga Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan juga tentunya Masjid Istiqlal sebagai anggota Dewan Majelis Muzakara, tapi semua umat Islam Indonesia bahkan dunia kehilangan dengan sosok figur Profesor Dr. Ibu Huzaimah Khadijo. Kami memohon kepada kita semuanya untuk senantiasa terus mendoakan, ya. Mohon kiranya semuanya kita semua bisa mendoakan almarhumah agar almarhumah insya Allah senantiasa bergabung dengan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, para anbiya, para aulia, para salihin, salihat di sana. Ya, terlalu banyak kebaikan yang telah dilakukan oleh almarhumah dan juga banyak kesetiaan masyarakat yang sampai banyak media datang juga. Bukan saja sebagai rektor, untuk periode setiap latihan yang keduanya, untuk juga di Majelis Ulama, ya. Kemudian juga di UIN sebagai pengajar dan juga dari kami. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.